Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya ada video mengenai aki baru ya. Ini kita akan mengisi air akinya ya. Ini akinya baru. Nah, ini karena tadi ada unit yang tidak bisa di-starter karena akinya sudah tidak layak pakai ya. Nah, ini kita ganti baru. Kita tuangkan pelan-pelan ya, sesuai dengan levelnya ya. Nah, di aki itu ada levelnya atas dan bawah. Kita nanti diisi sampai pas yang atas ya. Nah, ini air aki yur ya, atau air kalau kita belinya di toko, air aki yang merah, karena ada dua buah air aki ya. Yang ini untuk mengisi saat pertama kali aki ini diisi atau aki baru ya. Kalau aki bekas tidak bisa, kalau menambahkan menggunakan air aki yur ini ya, karena bisa merusak aki itu sendiri ya. Nah, kita isi sampai 6 lubang ya, sampai sesuai dengan levelnya. Dan air ini sangat keras ya, jadi kalau terkena tangan bisa agak gatal-gatal ya. Jadi hati-hati. Nah, air aki ini maksimal, atau aki ini maksimal itu 2 tahun sudah rusak biasanya ya. Ya, ini mereknya GS. Ya, ini ada 2 ya tanda levelnya. Kita isi sampai tanda yang atas ya, jangan yang bawah, karena yang bawah itu kurang. Jadi kalau ngisi dipaskan yang atas ya. Nah, ini kita beri akinya diisi sendiri ya. Biasanya kalau beli kan diisikan ke tukang akinya ya. Ini setelah kita isi tidak perlu disetrum lagi ya. Ini sudah ada arusnya, sudah full arusnya, nanti kita tinggal pasang saja ke mobilnya ya. Ya, ini sudah batas levelnya yang atas ya. Ini sudah terisi semua, tinggal ditutup lalu kita pasang ke mobilnya ya. Atau kita itu tandanya ada atom ya, di kita paskan airnya. Nah, ini kita tutup. Nah, kalau diangkat ada tetesan ya, itu tandanya sudah pas. Dan jangan terlalu penuh ya, nanti kalau terlalu penuh, kalau mesin dihidupkan akan naik, dia akan memuai. Jadi diusahakan pas saat pengisian ya. Ya, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.